Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat dan juga tentu baik-baik saja ya teman-teman. Ya baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Mas Jo di channelnya Mas Jo Channel, informasi seputaran perumahan Pesona Kauripan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih tentang informasi di seputaran perumahan Pesona Kauripan, boleh dicek ya di channel YouTube-nya Mas Jo. Ya teman-teman, jadi hari ini saya akan membuatkan video tentang rumah subsidi yang ada di Pesona Kauripan 3 tahap 3 ya teman-teman. Jadi untuk saat ini di Pesona Kauripan 3 tahap 3 ini sudah sebagian yang sudah akad kredit ya teman-teman. Dan juga masih ada beberapa yang belum akad kredit ya teman-teman, yang sudah waktu dekat ini rencana besok hari Sabtu. Ini hari Kamis ya teman-teman, ini hari Kamis tanggal 3. Tanggal 3 Maret ya, Maret 2021, dan hari Sabtu besok itu akan ada jalur akad kredit. Mudah-mudahan teman-teman yang hari Sabtu besok masuk jadwal akad kreditnya bisa hadir ya teman-teman, karena untuk jadwal akad kredit ini ketika teman-teman sudah dapat jadwal, kalau bisa jangan diundur lagi ya teman-teman. Terus informasi saat ini teman-teman di Pesona Kauripan 3 tahap 3 ini sudah jadi semua ya teman-teman, sudah rapi. Kalau bisa teman-teman lihat di sini di belakang saya, secara progres semuanya bangunannya udah hampir selesai ya teman-teman. Kalau saya lihat di sini, ini ada teman-teman kita ya, nanti coba kita ajak ngobrol ya teman-teman. Ada teman-teman kita yang sedang membersihkan rumah subsidinya. Dia dari petugas kebersihan untuk membersihkan dalam rumahnya, karena dalam proses pengerjaannya kemarin kan pasti banyak kotoran-kotoran, terus banyak material-material, sisa-sisa material seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika nanti akad kredit, jadi rumahnya itu udah rapi seperti itu teman-teman. Terus dan juga saat ini di Pesona Kauripan 3 tahap 3 ini progres berkas, masih ada beberapa sebagian yang masih dalam proses verifikasi oleh Bank BTN ya teman-teman. Jadi kita harapkan semoga teman-teman semua yang saat ini masih dalam tahapan proses verifikasi nantinya bisa lancar dan bisa di ACC, dan juga nantinya bisa menyusul akad kreditnya ya teman-teman. Oke, kita sambil lihat, ini ada teman-teman kita dari tim, dari yang bekerja di sini ya, dia masih membersihkan rumahnya di sini. Jadi sehingga nanti pada saat setelah akad kredit dan terima kunci, rumah itu udah bersih seperti itu. Nanti kita coba tanya-tanya ya teman-teman. Nah, coba kita tanya-tanya dengan ibu-ibu ya. Ini ibu-ibu yang bekerja di sini yang membersihkan rumahnya. Coba tanya. Bu, lagi bersihin. Berapa orang bu? Bu, berempat. Sehari biasanya bisa bersihin berapa rumah bu? Tergantung airnya. Tergantung airnya. Kenapa airnya bu? Suka mati-mati bu ya? Ini ngambil dari mana bu airnya? Dari kali panjang. Oh, pakai mesin ya bu ya? Iya. Pakai mesin. Cuma oh, kecil. Berarti rezekinya segitu bu airnya. Ibu dari mana bu? Palasari. Oh, dekat sini. Orang sini. Orang sini. Mau ngambil rumah juga nggak bu? Ngambil rumah juga nggak? Beli rumah. Tapi udah punya rumah di sini bu ya? Udah punya rumah. Nambah lagi bu. Kena ini nggak kemarin? Tanahnya kena gusuran nggak untuk bukan rumah kemarin? Ya, nggak ya? Tetangga. Ada tetangga yang kena ya? Banyak. Biasanya dari pagi sampai dari jam berapa bu? Kalau pagi bu, mulainya? Tadi jam 7. Jam 7 sampai jam 5 sore biasanya? Iya.
Kalau berempat biasanya berapa rumah, Bu? Sehari, Bu? Kalau airnya gede mah dapat. Ya normal. Normalnya aja berapa biasanya? 8 rumah. Weh, banyak, Bu, ya. Ini sebagian udah banyak yang ngangkat, Bu, ini, Bu. Jadi kalau udah terima kunci harus beres ya, ya. Bu. Ini lembur. Ibu, ini borongan apa gimana, Bu? Borongan. Per rumah apa gimana, Bu? Dihitung per rumah. Per rumah. Mohon maaf, Bu, biasanya berapa, Bu, per rumahnya, Bu? Dikasihnya. Berapa, Bu? Per pintu 25. Per pintu 25. Per rumah apa per pintu, Bu? Per pintu satu rumah gitu. Iya. Oh, satu rumahnya 25. Berarti kalau 8 rumah berapa tuh, Bu? Terus dibagi berempat gitu. Iya. Alhamdulillah. Ya, yang penting sehat, Bu, ya. Itu pakai apa, Bu, bersihnya, Bu? Oh, ini. Pakai asid apa ini? Air keras ya. Oh, untuk ngilangin ini, Bu, ya, apa namanya? Semen-semen yang nempel di keramik, Bu, ya. Wah, lumayan juga, Bu, ya. Pakai tenor. Mau pakai amplas juga nih? Iya. Ya amplas. Eh, Mak, Bu. Pakai amplas, terus pakai tape. Bersayap. Iya. Bu, kenapa cuma berempat, Bu? Karena belum ada yang mau. Oh, belum ada yang mau. Yang mau baru berempat. Lumayan, Bu, daripada ini kan ya, Bu. Ini sampingan, Bu. Nanti bakalan banyak. Ini yang ke arah depan udah, Bu, semua yang sebelah sana. Belum. Oh, yang ini udah, yang ini ya? Oh, yang sebelah sini dari berarti dari belakang, Bu, mulanya ya? Oh, dari belakang. Bang. Nah, jadi seru juga nih sih, Ibu-ibu. Jadi bersihnya rame-rame. Ada yang nyiram, ada yang apa itu, Bu? Ngamplas, Bu, ya? Iya. Nah, ada si Bu yang dalam tuh lagi ini. Lagi ngepel dalam. Satu rumah bisa ada setengah jam, Bu. Lebih ya? Nah, ini kamarnya yang udah bersih nih. Ini udah bersih. Pokoknya udah siap deh ini udah. Saya penempatin. Ini yang ada catnya agak susah, Bu, ya? Nah, coba kita lihat yang sebelah sini yang udah dibersihkan. Ini katanya kemarin udah dibersihkan sama si Ibu. Nah, kelihatan nggak, teman-teman? Nah, keramiknya udah dibersihin kayak gini ya. Coba kita lihat yang belum dibersihkan. Bang, mana, Bang? Kita lihat yang belum dibersihkan. Nah, kalau kita lihat yang belum dibersihkan seperti ini, teman-teman. Keramiknya itu banyak sisa-sisa material, kayak semen, terus ada sisa-sisa kompon saat ini ya, pemasangan plafon ini suka jatuhan gitu ya, jadi dibersihkan lagi. Ini kacanya juga nih, kacanya banyak sisa-sisa semen, sisa-sisa cat seperti itu. Nah ini bagian dalamnya, teman-teman. Bagian dalamnya yang belum dibersihkan. Oh, di sebelah sana ada juga. Oh, ini ada beberapa. Nah, ini bagian belakangnya, teman-teman. Belakangnya ini perbatasannya memang nggak ada batasnya, teman-teman. Cuman ini bagi dua aja seperti itu. Nah, seperti ini yang belum dibersihin. Nih, ya, teman-teman. Ini sisa-sisa kompon ya. Terus ini ada juga sisa-sisa semen juga. Memang harus dibersihkan. Makanya Ibu ini gotong royong nih. Gotong royong untuk bersihin. Kalau sendirian lumayan juga ya satu rumah. Nah, kita lihat ya sebelah sini yang baru dibersihkan tadi sama si Ibu. Oh, udah dikunci. Oh, udah. Nggak kelihatan, teman-teman. Oh, itu kuning-kuning apa, Bu? Ini air keras. Oh, pakai air keras. Iya,
Oh. Oh iya Bu ya, susah juga ya. Kalau nggak ada pakai bahan kimianya nggak bisa ini ya Bu? Nggak bisa terkupas. Itu kena tangan nggak apa-apa Bu? Gatel. Oh kayaknya harus pakai ini Bu, sarung tangan itu ya Bu? Sarung tangan plastik kan? Iya sarung tangan plastik itu. Kena kaki aja gatel rasanya. Iya gatel Bu itu. Biar ini lunak gitu. Iya, kalau udah lunak baru bisa disikat Bu ya? Iya. Pakai amplas gitu. Iya pakai amplas. Rumah di mana Bu? Di Palasari. Oh di Palasari. Semua ibu dari semua dari Palasari iya, juga. Semua di Palasari. Tetangga kayaknya bu ya. Bisa diajak bareng. Diajak bareng. Iya. Itu ada bapak-bapak juga tadi ya yang bersin juga ya. Ada dari Tendo juga. Oh. Dari sana. Oh dari ini daerah sini ya bu ya. Apa sih namanya nih? Tendo. Mampir ya, mampir ya, mampir ya. Tendo. Iya. Oh. Oke bu lanjut bu ya. Terima kasih Bu. Salam sehat, semangat Bu. Ya teman-teman, jadi tahapan terakhir ya ketika pembangunan rumahnya itu sudah selesai, tahapan terakhirnya itu dibersihkan. Tadi ada ibu-ibu kita yang sedang membersihkan di situ tadi. Ya kurang lebih seperti itulah prosesnya ya teman-teman. Kita nggak bisa ikutin prosesnya dari awal sampai akhir ya, tapi setidaknya kita tahu ya prosesnya seperti apa. Jadi pada saat teman-teman nanti sudah terima kunci dan juga teman-teman terima kunci dan juga sudah mau menempati rumahnya, setidaknya rumah teman-teman itu nggak begitu kotor-kotor banget ya. Kalau teman-teman masuk ya pasti adalah kotoran, cuman nggak begitu parah, banyak sisa-sisa apa namanya, sisa-sisa material kayak semen yang masih nempel. Karena itu susah banget ya teman-teman kalau nggak pakai cairan kimia seperti yang ibu lihat tadi. Nah ini teman-teman, di sini bagian selatan, bagian selatan di blok G15. Nanti coba nanti kapan-kapan saya akan buatkan kembali video secara keseluruhan progres terkini untuk di Pesona Kehidupan 3 tahap 3. Oh ini teman-teman, ternyata ini tadi si ibunya ngambil air dari kali menggunakan sanyo seperti ini. Nah ini mesinnya, kalinya di sini. Jadi space antara area lahan untuk perumahan ini dengan sungai ini jauh banget ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini. Nah ini masih jauh, bahkan lahan kita di perumahan kita dengan sawah yang ada di sebelah seberang sungai ini masih jauh lebih tinggi ya teman-teman. Jadi masih lebih tinggi daripada sawah yang sebelah sana. Airnya pun lebih ke bawah kok, dia jauh masih tinggi. Jadi teman-teman yang kemarin selalu menanya, banjir nggak Mas Yu di Pesona Kehidupan 3? Tidak banjir teman-teman, aman. Kalau banjir udah pasti nggak laku ya teman-teman. Untuk saat ini sampai hari ini ya, per tanggal 3 Maret tahun 2022 ini, semua unit di Pesona Kehidupan 3 tahap 3 ini udah full. Bahkan sudah banyak data yang waiting list. Gitu teman-teman. Nah di sini perbedaannya ya teman-teman. Perbedaan di Pesona Kehidupan 3 tahap 2 dan Pesona Kehidupan 3 tahap 3. Di Pesona Kehidupan 3 tahap 3 ini sudah ada perbaikan mutu juga dari sebelumnya. Untuk saat ini, untuk di area depan, di taman ya, tepatnya di atas spiteng. Ini spiteng ya teman-teman, sebelah sini. Ini sudah lebih rapi, sudah ada taman, kotak, kolam apa namanya nih, kolam taman seperti itu ya. Jadi sudah ada pembatasnya, sudah di apa ini, dikasih pembatas seperti ini ya teman-teman. Jadi antara rumah satu dan rumah tetangganya ini ya teman-teman, dari rumah ini dan rumah ini ada pembatasnya. Berbeda dengan rumah kita yang di Pesona Kehidupan 3 tahap 2 sebelumnya. Untuk Pesona Kehidupan 3 tahap 2 sebelumnya itu belum ada ini ya teman-teman. Jadi dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah, untuk jadi gini teman-teman, untuk di Pesona Kehidupan 3 tahap 3 ini, pembangunannya itu setelah Pesona Kehidupan 3 tahap 4. Jadi tahap 4 dulu baru tahap 3. Gitu ya teman-teman. Jadi di tahap 3 ini pembangunan yang urutannya itu lebih agak-agak ke sini. Tapi untuk secara progres dia lebih bagus ya teman-teman. Oke ya teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman, bisa menambah keyakinan teman-teman untuk mengajukan mengambil rumah di Pesona Kehidupan 3. Karena untuk di Pesona Kehidupan 3 saat ini juga masih ada tahap 5 dan tahap 6.
pastikan teman-teman kalau sudah punya niat untuk ambil rumah, jangan lama-lama teman-teman, karena di Pesona Kehidupan ini nggak cukup waktu lama ya untuk menghabiskan unitnya. Dari mana aja sumbernya? Dari Jakarta, dari Bogor sendiri, dari Bekasi, ya Jakarta juga, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur ya teman-teman. Mas, nah, seru sih ibu ya, kompak pokoknya. Ya teman-teman, terima kasih. Kalau teman-teman mau survei di hari Minggu, tetap bisa ya, karena hari Sabtu Minggu tanggal merah juga masih buka kantornya. Langsung aja datang ke sini nanti biar diberikan informasi kepada tim marketing kita mengenai pembangunannya. Mungkin nanti ada persyaratannya, ketentuan proses pengajuannya nanti akan dijelaskan secara lengkap di situ. Baik ya teman-teman, ini adalah jalan utama ya, akses menuju dari gerbang utama, terus nanti ada akses yang jalan tahap kedua, Pesona Kehidupan 3 tahap 2, terus tahap ketiga di sini teman-teman. Terus ada tahap 5 yang sebelah situ, ya masih ada progres. Tahap 6 yang perbatasan langsung dengan tahap 2 ya teman-teman. Nanti selanjutnya area-area saya akan pertunjukkan lagi di vlog berikutnya ya teman-teman. Karena saya harus membagi waktunya ya teman-teman, karena ada juga yang minta untuk ditunjukkan dari gerbang sampai di tahap 5, minta ditunjukkan dari gerbang sampai tahap 6. Nanti ya giliran, nanti saya akan buatkan semuanya. Oke teman-teman, terima kasih, selamat sore, salam siap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nosebleed. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me. Still trying to figure out the line. Looking for the love inside.